Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Muka surat 251 251 perenggan paling bawah, masih lagi dalam bab puasa Asyura, puasa Asyura. Dia kata tidak diragukan lagi bahawa cara ini, cara yang mana, cara yang ketiga yang di atas tu lah, sedangkan cara ketiga tu kan, yang perenggan pertama di atas tu, cara ini cara ketiga, kewajipan mengikuti ilmu, sementara kewajipan puasa Asyura diketahui setelah siang hari. Maknanya bila sampai masa siang hari itu baru orang tahu, baru Nabi beritahu. Jadi yang hadah makan kena tahan, jangan makan. Yang belum makan, jangan makanlah. Masa kewajipan puasa Asyura sebelum turunnya perintah puasa Ramadan. Dia kata cara ini lebih baik daripada pandangan yang mengatakan puasa Asyura adalah fardu dan sah padanya niat siang di hari, di siang hari. Dan ada pendapat yang sebelum tu, dia kata apa? Puasa Asyura ni fardu tapi boleh niat siang hari. Itu pendapat tu. Jadi pendapat yang ketiga ni lebih baik daripada pendapat yang sebelum tu. Ya, yeah? Pendapat sebelum tu kata apa? Pendapat sebelum tu dia kata bahawa puasa Asyura adalah fardu dan boleh kita berniat di waktu siang. Ada kan? Tapi pendapat tu tak berapa comel. Yang comelnya hal ni. Yang ni, yang ketiga ni, iaitu maknanya kewajipan puasa Asyura diketahui dah siang dah, baru orang tahu. Baru disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang belum makan, jangan makan. Siapa yang dah makan, tahan. Kena puasa hari itu. Itu maksudnya. Kemudian hukum kewajipannya dihapus bersama hal-hal yang berkaitan dengannya. Jadi hukum wajib, dengan apa? Dengan sebab masuk puasa Ramadan kan. Di antara hal-hal tersebut adalah sahnya puasa padanya dengan niat di siang hari. Sebab hal-hal ini mengikuti pokoknya. Jika pokok telah dihapus, maka dihapus pula segala hal yang berkaitan dengannya. Maksud dia, bila dah kewajipan tu tak ada lah, tak ada lah. Begitu. Macam ni lah, macam sahabat-sahabat yang semayang ke arah Baitul Maqdis kan. Jadi semayang dia pun sah, tak perlu nak ulang semayang lagi dah. Tengah-tengah solat tu kan, tengah-tengah solat tu ada orang beritahu semayang menghadap ke arah Kaabah. Dia pun adalah semayang pun tak berhenti semayang, tak ulang semayang lagi pun, mereka teruskan solat tadi kan. Begitu maksudnya. Sebab sahnya puasa wajib dengan niat di siang hari bukan perkara yang berkaitan khusus dengan hari Asyura saja. Maksud gitu. Bahkan ia berkaitan dengan puasa wajib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara puasa wajib masih saja ada dan yang dihapus hanyalah penetapan waktunya. Gitu. Maka perkara tersebut dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan sah tidaknya puasa dengan niat siang hari adalah perkara yang mengikuti pokok puasa, bukan penetapan waktunya. Maksud dia, bila dah turun perintah waktu tu, maka waktu tu lah kena buat. Itu maksud dia. Cara ini lebih baik pula daripada pandangan yang mengatakan sesungguhnya puasa Asyura tidak pernah diwajibkan. Ha. Jadi satu pendapat kata puasa Asyura ni tak pernah wajib pun. Sebelum ni hanya sunat je. Jadi pendapat yang ni lebih baik lah. Sebab telah ada perintah tentangnya. Ya? Sebab Nabi suruh. Ditambah lagi penegasan dengan seruan secara umum. Kemudian semakin dipertegas dengan perintah bagi yang telah makan untuk tetap berpuasa. Jadi orang yang dah makan pagi ni, lepas tu Nabi kata siapa yang dah makan cukup, jangan makan lagi. Begitu. Untuk tetap berpuasa pada waktu yang tersisa di hari itu. Semua alasan ini sangat jelas dan kuat
mendukung kewajipan puasa Asyura ni sebelum turun perintah Ramadan. Ibnu Mas'ud, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika puasa Ramadan diwajibkan, maka puasa Asyura ditinggalkan. Ha, nampak? Padahal diketahui bahawa hukum mustahab, mustahab ni sunat, pada puasa itu tidak ditinggalkan berdasarkan dalil-dalil terdahulu dan yang lainnya. Ya? Maka jelaslah yang ditinggalkan, sebab puasa Asyura ni dikifarat dosa setahun yang lepas kan. Hari itu tu maksudnya cerita kata benda tu sunat yang dituntutlah. Maka jelaslah yang ditinggalkan adalah kewajipannya. Yang wajibnya gugur, ditinggal sunat saja. Inilah lima cara yang dikemukakan pada ulama untuk menjawab persoalan ketiga. Kan? Itu. Persoalan keempat. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sekiranya aku masih hidup hingga tahun depan, nescaya aku akan berpuasa pada hari ke-9. Lalu beliau SAW wafat sebelum datang tahun berikutnya. Begitu juga perkataan Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah SAW puasa Asyura pada hari ke-9. Jadi zahirnya nampak macam seolah-olah ada macam percanggahan. Tapi bahasa Arab ni itulah cerita lagi kalau datang bawah cerita. Bahasa Arab ni bila disebut fi'il madhi, menunjukkan benda tu taukid. Taukid mesti akan buat. Nabi akan buat. Maksud gitu. Walaupun mana fi'il madhi, tapi makna akan datang. Kan dalam sebut apa nama dalam Quran sebut wadakhalan nar apa semua kan. Telah. Tapi benda tu belum berlaku lagi. Hari kiamat baru berlaku. Tapi kenapa sebut telah? Nak cerita-cerita benda tu pasti berlaku. Dia akan cerita bawah ni. Ibn Abbas radhiyallahu anhu telah menukil kedua riwayat itu dan kedua-duanya adalah akurat. Riwayat pertama riwayat Ibn Abbas, riwayat kedua pun riwayat Ibn Abbas juga. Kedua-duanya adalah akurat, yang kuatlah sahih serta tidak saling bertentangan. Kerana sangat mungkin beliau sallallahu alaihi wasallam telah berpuasa pada hari ke-9. Lalu beliau sallam mengkhabarkan jika masih hidup hingga tahun depan, nescaya akan berpuasa pada hari ke-9. Atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengabarkan perbuatan Nabi SAW tersebut berdasarkan tekad dan janji beliau SAW untuk berpuasa pada hari ke-9. Itu dia jelas. Tentu saja cara penyampaian Ibnu Abbas ini dibenarkan disertai batasan, yakni demikianlah yang akan dilakukannya oleh Nabi SAW tadi sekiranya beliau SAW masih hidup. Dan dibenarkan juga meski dalam bentuk mutlak, tanpa batasan, jika diketahui keadaan orang yang berjanji itu, orang itu macam mana, orang yang jenis menepati janji macam Rasulullah SAW, mana pasti dia bila dia buat, bila dia kata mesti dia buat lah gitu. Kemungkinan mana pun yang diterima di antara keduanya tetap menafikan pertentangan di antara kedua berita, yakni dua hadis di atas lah daripada Abdullah bin Abbas di atas tadi. Yang pertama, masa Nabi kata kalau aku hidup lagi tahun depan, akan puasa pada tarikh 9. Hadis yang kedua riwayat Ibn Abbas juga, yang atas pun dia juga, dia kata Nabi SAW telah berpuasa pada hari ke-9. Dua riwayat tadi juga daripada Ibn Abbas lah. Begitu. Itu cara nak satukan antara hadis-hadis yang nampak seolah-olah zahirnya macam bertentangan, tapi hakikatnya tidak bertentangan. Begitu. Mengenai persoalan kelima telah dijawab terdahulu secara tuntas dan memuaskan. Nah, itulah. Dah jawablah sebelum ni. Persoalan keenam, bahawa Ibn Abbas berkata, hitunglah dan jadilah di hari ke-9 dalam keadaan berpuasa. Barang siapa memerhatikan keseluruhan riwayat Ibn Abbas, nescaya ia akan jelas. Nescaya akan jelas baginya dan hilanglah kemusykilan serta keluasan ilmu Abdullah bin Abbas. Kerana beliau tidak menjadikan Asyura pada hari ke-9. Bahkan beliau berkata kepada sepenanya, kepada orang yang tanya tu kan, berpuasalah pada hari ke-9, tidak menafikan hari ke-10. Ibn Abbas sudah merasa cukup dengan pengetahuan penanya. Sebab tu orang tu memang jelas dah tahu dah bahawa 10 tu hari Asyura kan. Sebab tu dia kata puasalah 9. Bahawa Asyura adalah hari ke-10 di mana semua manusia mengetahuinya. Umum sangat ilmu tentang tu. Untuk itu beliau hanya membimbing penanya agar berpuasa pada hari ke-9 untuk mendampingi hari ke-10.
Lalu beliau mengabarkan bahawa Rasulullah SAW mengerjakan seperti itu. Maknanya Nabi pasti akan buat macam itulah. Bisa saja, boleh saja Nabi SAW benar-benar telah mengerjakannya. Mungkin juga. Atau mungkin maksud Ibn Abbas dengan mengerjakan di sini adalah perintah dan tekad beliau SAW untuk melakukannya di masa datang. Tahun depan lah. Buktinya bahawa beliau lah yang meriwayatkan sabdanya. Siapa? Abdullah bin Abbas kan? Berpuasalah satu hari sebelumnya dan satu hari sesudahnya. Tapi hadis sanad dia dhaif. Sanad dia. Apa ni maknanya hadis ni datang selepas Ramadannya puasa? Belum, 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 belum. Ha? Sebelum Ramadan. Tapi kalau maksudnya Ramadannya puasa diturunkan masa Rasulullah dia nak wafat macam tu. Eh tak. Mana cerita ni, cerita di awal, di awal. Di awal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke apa ke Madinah tu kan, cerita dia berlaku kalau Ramadan berlaku pada tahun yang kedua hijrah. Tapi dia punya hadis ni cakap kalau tahun depan Rasulullah, maknanya hadisnya ada macam hadis selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya selepas tu Ramadan lah, tapi sebelum tu dah berlaku dah. Ya, yang kata Ibn Abbas ni mana itulah dia diceritakan kepada Nabi sallallahu selepas tu, maknanya kan Nabi kita akan puasa pada tahun depan lah, pada hari yang ke-9 selepas Ramadan lah. Dia kata ni memang selepas Ramadan, tapi sebelum tu dah puasa tu dah, puasa Ashura tu. Baik, hadis daif, sabdanya berpuasa lah satu hari sebelumnya dan satu hari sesudahnya. Bawah tu sanadnya lemah seperti telah disebutkan kan, puasa sehari dan puasa selepasnya. Baik, perbincangan tentang dia akan cerita. Dia akan cerita selepas ni. Tentang hadis ni kan. Tapi hadis ni dhaif lah. Beliau pula yang meriwayatkan. Rasulullah SAW memerintahkan kami berpuasa Ashura hari ke-10. Semua asar ni membenarkan satu sama lain dan saling menguatkan. Dengan demikian, tingkatan puasa Ashura ada 3. Pertama, dan yang paling sempurna adalah berpuasa satu hari sebelumnya dan satu hari sesudahnya. Jadi Ibn Qayyim dia mendapat bahawa hadis ni sahihlah dari sisi dia. Tapi muhakkikin, ahli tahqiq yang datang selepasnya, mereka mentahqiq kan, daripada pati bahawa sanad dia adalah sanad ya lemah. Ha gitu. Nampak tak? 470 bawah tu nampak. Keterangan akurat dari Ibn Abbas adalah perkataannya berpuasalah pada hari ke-9 dan hari ke-10. Tak ada hari yang selepasnya, tak ada. Ha gitu. Okay, kan? Jadi maknanya Ibn Qayyim dia maknanya dia berpendapat gitulah. Sebab tu dia kata apa? Yang paling sempurna, yang paling afdal lah. Sedangkan sehari sebelum dan sehari selepas. Kedua, iaitu berpuasa hari ke-9 dan hari ke-10. Dia letakkan di darjat yang kedua. Kebanyakan hadis menunjukkan hal ini. Ketiga, berpuasa pada hari ke-10 saja. Sebenarnya kalau kita baca balik, mana yang afdalnya adalah hari kedua je lah. 9 dan 10. Ataupun hari yang ke-10 sahaja. Kan? Ataupun apa nama, sehari sebelum dan sehari lepas tu, mana hadis tu dhaif. Tengok dia kata. Kata Ibn Qayyim. Adapun berpuasa pada hari ke-9 sahaja lahir daripada kedangkalan pemahaman terhadap asar. Dan tidak menelusuri lafaz-lafaz maupun jalur-jalurnya. Pandangan ini sangat jauh kebenarannya ditinjau dari segi bahasa maupun syarak. Hanya Allah memberi taufik kepada kebenaran. Begitu. Baik, dia kata, salah seorang ahli ilmu menempuh cara lain. Ada, dia kata ada orang lain pula, dia macam lain pula pendapat dia. Beliau berkata, sudah jelas bahawa tujuan utama adalah menyelisihi ahli kitab. Maksudnya Nabi buat jenis sebab apa? Sebab nak menyelisihi ahli kitab. Ya. Yahudi dan Nasrani. Jadi apa Nabi buat? Apa Nabi suruh ni, mana nak menyalahi ahli kitab? Sebab ahli kitab ni pun maknanya ada juga sebahagian-sebahagian ibadat ada persamaan dengan kita kan, syariat Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi tak suka nak berlaku macam tu. Sebab tu Nabi ketika kiblat ke Baitul Maqdis kan, Nabi suka. Sebab kiblat ni ke arah Kaabah kan. Ha gitu. Jadi dalam semua perkara ibadat, Nabi tak suka
untuk mananya sama dengan ahli kitab apa benda pun. Itu contohnya khaliful yahud, khaliful yahud, khaliful la tashabbuhu bil yahudi wan nasara, jangan menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani lah semua perkara. Ha gitu. Tengok eh? Pada ibadah ni namun tetap mengerjakannya. Tujuan utama adalah menyelisihi ahli kitab. Pada ibadah ini namun tetap mengerjakannya. Nabi tetap puasa juga. Okay? Sebab kami kata kami lebih utama daripada kamu. Dengan Nabi Musa AS. Kamu bukan ikut Musa pun. Kami yang lebih utama. Maka Nabi puasa, diberitahu kepada Nabi bahawa mereka ni puasa hari itu. InsyaAllah tu lepas kita puasa 9. Begitu. Baik. Penyelisihan itu bisa tercapai dengan dua hal. Maknanya, untuk menyelisihi bangsa Yahudi ini boleh berlaku dengan dua keadaan. Iaitu memindahkan hari 10 pada hari ke-9. Satu. Atau berpuasa pada kedua hari itu sekaligus. Nak pindah hari 10 pergi 9 tak boleh lah. Ya? Kan? Sebab syuraknya hari 10. Jadi nak tinggal hari 10, nak puasa hari 9 tak boleh lah. Jadi yang keduanya berpuasa pada kedua-dua hari sekaligus. Sabda Rasulullah SAW, apabila datang tahun depan nescaya kita akan berpuasa pada hari 9. Ha, gitu. Nabi tak sempat pun tahun depan kan Nabi Rasulullah wafat lah. Jadi maknanya hadis jelaslah kita tahu bahawa berlaku pada apa nama tahun yang ke-10. Kan ke-10 hijrah, Nabi wafat pada tahun yang ke-11 kan. 11 hijrah. Ha, tu. Baik, mengandung dua kemungkinan tadi dia kata. Kemudian Rasulullah wafat sebelum jelas bagi kita apa maksudnya. Maka suatu langkah yang sangat hati-hati adalah berpuasa pada kedua hari itu sekaligus. Ha, ini maksud dia, ini pendapat ada orang yang dia kata, itulah ada ahli ilmu pendapat seorang. Ahli ilmu dia tak beritahu siapa. Ada seseorang yang pendapat macam tu dia kata. Tapi cara yang sudah kami sebutkan di atas lebih benar. InsyaAllah ta'ala. Dia sebut tadi lah. Kita lebih lebih benar. Baik itu. Hadis-hadis Ibnu Abbas secara keseluruhan mengindikasi pandangan yang kami kemukakan. Maksudnya lebih menunjukkan apa yang dia sebut tadi lah. Sebab pernyataannya adalah hadis Ahmad. Apa dia? Berbezalah dengan orang-orang Yahudi. Berpuasa lah. Maksudnya berbezalah dengan orang itu sahih lah kan. Khaliful Yahud wan Nasara. Khaliful Yahud. Hendaklah kamu menyalahi orang-orang Yahudi. Berpuasa lah satu hari sebelumnya atau hari sesudahnya. Ini kita dah beritahu tadi. Hadis ni daif. Ya, lemah. Sanad dia lemah. Dan pernyataannya dalam hadis Tirmizi, kami diperintah puasa hari diperintah puasa Asyura hari ke-10. Memperjelas kebenaran cara yang kami tempuhi. Wallahu a'lam. Yang disebut tadi lah. Kan dia sebut tadi tiga cara Ibn Qayyim kan. Dia kata yang pertamanya paling afdal 1 2 3. Yang keduanya 9 dan 10. Yang ketiganya 10 saja. Tapi kalau kita tengok kalau hadis ni dhaif, tak boleh nak sabit lah 1 2 dan 3, maka 1 dan 2, 9 dan 10 lah maksudnya. Ha gitu. Habis cerita tentang puasa Ashura, masuk pula puasa hari Arafah. Ha gitu. Kalau puasa daripada 1 sampai 10, tak ada hadis. Tak ada nas puasa 1 sampai 10 Muharram. Cumanya amalan-amalan yang Allah Taala suka ni tak kira lah umum. Kan? Tapi sama ada puasa sama, kalau nak puasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 tak ada hadis. Kalau kita nak puasa selang sehari itu boleh lah. Ataupun kita nak puasa apa nama Isnin dan Khamis. Adapun nas kata puasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tak ada nas. Khilaf sunnah lah. Khilaf sunnah. Tapi nampak macam beberapa artikel dia kata hari 9 tu hari ke-9 tu hari 9 maksudnya 9 hari itu. Tak. Bila kita baca teks Arab macam at-tasi' yang ke-9. At-tasi'u yang ke-9 kalau 9. Hmm. Ha. Saum 9 ayyam min Muharram. Puasa 9 hari daripada Muharram. Tapi saum yaumut tasi'. Puasa pada hari yang ke-9. At-tasi'u dengan at-tis'atu tak sama.
At-tasi' al-awwalu, al-thani, al-thalithu. Yang ke. At-tasi'u yang ke sembilan. Al-ashiru yang ke sepuluh. Kalau ashrun atau asharatun itu sepuluh. Thalathun, tiga. Thalithun yang ketiga. Thalithu thalatha, yang ketiga daripada tiga orang. Ya, yang ketiga daripada tiga orang. Thalithu thalatha, yang ketiga daripada tiga orang. Itu maksudnya. Ramadan adalah ya. Haram. Wah. Jadi ada interpretasi yang mengatakan bahawa dengan itu kita dibolehkan puasa satu bulan. Kerana daripada hadis tu menyamakan bahawa kita boleh buat dalam haram satu bulan. Kerana Allah suka berpuasa. Tengok pula perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Ya, adakah Nabi puasa sebulan penuh? Perbuatan dia. Jadi maknanya hubbul amal, amalan-amalan yang Allah Taala suka tadi kan. Di antara amalan dia puasalah. Tapi banyak ke puasa kita boleh puasa selang sehari ke. Puasa Senin Khamis ke. Ada pun puasa setiap hari tak ada. Nabi tak pernah buat pun. Nabi tak pernah buat dalam bulan Muharram. Begitu juga Syaban kan. Begitu kebanyakan harinya Nabi berpuasa. Tapi cara dia puasa macam mana? Sunnah Nabi bagi tahu itulah. Senin Khamis selang satu hari puasa terbaik puasa Nabi Daud alaihi salam. Itu puasa yang terbaik. Tak ada lagi puasa yang terbaik daripada puasa Nabi Daud AS. Dan begitu juga semayang yang terbaik. Semayang sunat daripada semayang Nabi Daud AS. Okay. Daripada Yusalli. Kan Yusalli. Apa nama? Dia semayang. Sampai kepada. Dia semayang. Lepas tu dia bangun tengah malam. Lepas tu dia tidur sudus. Lepas tu dia bangun pula solat tadi. Tentang puasa Nabi Daud AS. Begitu juga solat kan. Itu yang terbaik. Kalau mana orang kata puasa, ada cerita pasal siam mudahar puasa sepanjang tahun. Ada belakang ni lagi cerita dah. Itu dia. Baik, lepas ni penjelasan lebih jelas insya-Allah. Puasa hari Arafah lu. Termasuk petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam adalah tidak berpuasa pada hari Arafah di Arafah. Sunnahnya untuk orang di luar Arafah yang tak buat haji lah. Kan? Untuk orang di Arafah dia pun tak puasa. Riwayat akurat daripada beliau sallallahu alaihi wasallam mengenai hal itu tercantum dalam riwayat dalam as-sahihain, ini dalam al-Bukhari dan Muslim. Disebutkan bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam melarang puasa pada hari Arafah di Arafah. Disebutkan beliau melarang puasa Arafah di Arafah. Kan? Riwayat ini dikutip para penulis kitab As-Sunan. Kita sunan ni kita hadis lah kan. Sunan ni jamak kepada sunnah. Ha gitu. Tapi dalam apa nama? Dalam sanad terdapat seorang yang bernama Al-Mahdi Abil Abdul Hijri, seorang perawi yang tidak dikenal, perawi majhul. Perawi majhul. Lalu diriwayatkan melalui jalur akurat daripada beliau sallallahu alaihi wasallam bahawa puasa hari Arafah menghapuskan dosa tahun lalu dan yang akan datang. Dua tahun lah. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Muslim. Dua tahun. Hikmah kelebihan puasa Arafah. Jelas setahun sekali nak dapat kan? Setahun sekali nak dapat tu. Hikmah-hikmah. Apa dia hikmah tidak berpuasa pada hari Arafah? Di Arafah. Hikmah dia. Perbuatan beliau SAW tidak berpuasa hari Arafah mengandungi sejumlah hikmah. Di antaranya, pertama lebih memberi kekuatan berdoa lah. Masa tu orang tengah mujahadah berdoa tadi kan, munajat kepada Allah Ta'ala. Tak sembang-sembang masing-masing sedang bermunajat kepada Allah Ta'ala, berdoa dengan doa-doa yang terbaik kan? Masa tu tak ada sembang-sembang, tak ada cakap-cakap pun dah. Masing-masing suami sini, isteri situ, sembang apa pun tidak dah. Doa. Dengan berdiri pula tu doa, bukan duduk. Doa dalam keadaan berdiri, kemudian menangis-nangis sampai apa nama, sampai terbenam matahari tadi kan, kita sampai di Arafah lah, sampai habis di waktu Arafah tadi kan. Itu cerita dia. Baik, tengok ya. Yang kedua, tidak berpuasa saat safar lebih utama. Sebab apa? Jadi orang yang pergi haji ini orang musafir. Puasa saat ada safar tidak berpuasa lebih
utama berkenaan dengan puasa fardu. Lalu bagaimana lagi dengan puasa sunat? Puasa fardu pun tidak lebih utama kalau kita ni tak kuat kan. Ha, jadi macam mana pula dengan puasa sunat? Tentulah tidak lebih utama tadi. Sebab perjalanan tadi ambil tenaga, kekuatan dan sebagainya kan. Begitu letih. Ketiga, hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafah bertepatan dengan hari Jumaat. Sementara beliau sallam telah melarang puasa pada hari Jumaat secara tersendiri. Maka Nabi sallam hendak memperlihatkan kepada manusia bahawa dia tidak berpuasa pada hari tersebut untuk menguatkan larangan mengkhususkan puasa hari Jumaat. Meski puasanya dikenakan hari Arafah bukan sebagai hari Jumaat. Jadi maknanya puasa pada hari sunat, hari Jumaat saja ni maknanya adakah dia sampai kepada haram ataupun makruh? Tapi Syekh Ibn Uthaymeen dia sebut sini makruh sajalah. Ada orang tanya dia, kan? Adakah boleh kami berpuasa sunat pada hari Jumaat? Disebut dalam Sahih Bukhari Muslim, hadis Abu Hurairah katanya, aku dengar Nabi SAW bersabda, la yasumanna ahadukum yawmal jum'ati illa yawman qablahu aw ba'dahu. Janganlah seorang berpuasa pada hari Jumaat kecuali satu hari sebelumnya ataupun selepasnya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Lah hadis yang lain pula Nabi kata, hadis Abu Hurairah juga, la takhtassu lailatal jum'ati biqiyamin bainal layali. Jangan kamu khususkan malam Jumaat itu untuk qiyam daripada malam-malam yang lain. Wala takhussu yawmal jum'ati bisiyamin. Jangan mengkhususkan hari Jumaat itu dengan berpuasa min bainal ayyam, di antara hari-hari. Illa an yakuna fi sawmin yasumuhu ahadukum, kecuali pada hari yang orang tu biasa berpuasa. Contohnya apa dia? Puasa selang sehari ke, jatuh puasa Arafah ke, jatuh puasa apa lagi, Ashura ke, kan? Maknanya itu dibenarkan. Ha. Baik, ada lagi hadis tentang tu, hadis Juwairiyah bintul Harith radhiyallahu anha, bahawa Nabi SAW masuk jumpa dia pada hari Jumaat sedang dia berpuasa. Maka Nabi tanya dia, adakah kamu berpuasa semalam? Faqala asumti ams. Dia kata tidak. Nabi kata, kamu nak puasa tak besok? Ghadan? Qalat la. Dia kata tidak, saya tak nak puasa. Maka Nabi kata berbukalah. Ha, gitu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di bawah ni apa nama? Kata Syekh Ibn Uthaymeen rahimahullah, wa amal jumu'atu fala yusannu sawmu yaumiha. Adapun pada hari Jumaat tidak disunnahkan berpuasa pada harinya. Wa yukrahu an yufrida sawmahu, dimakruhkan dia maknanya puasa pada hari Jumaat. Begitu. Adapun puasa fardu tak ada masalah lah, puasa qada tak ada masalah lah, tu hari apa pun tak apa. Kecuali haram, hari yang haram berpuasa lah. Hari haram puasa ni hari apa, hari raya lah. Ha, gitu. Hari tashrik, hari raya dan hari-hari tashrik. Ada yang lepas hari tashrik, ada perempuan dia puasa. Puasa? Oh, dia tak tahu. Dia buka puasa ni. Puasa apa? Saya tanya lah. Ha. Tak tahu, saya puasa sunat lah. Allah Akbar. 11, 12, 13 kan? 4 hari lah. 4 hari haram puasa. Ha, gitu. Baik. Syekh kami, yani Ibn Taymiyah, guru dia lah, Ibn Taymiyah rahimahullah, menempuh cara lain. Menurutnya, hari tersebut adalah hari raya bagi mereka yang berada di Arafah. Sebab mereka berkumpul padanya sebagaimana manusia berkumpul pada hari raya. Perkumpulan ini hanya khusus bagi yang berada di Arafah dan tidak bagi manusia-manusia di berbagai pelosok negeri. Beliau berkata, asumsi ini, maksud andaian inilah, pandangan ini telah disitir Nabi SAW dalam hadis dikutip pada penulis kitab As-Sunan, hari Arafah, hari Kurban dan hari Mina adalah hari raya kita umat Islam. Sahihlah hadis ini, sahih. Sementara diketahui bahawa keberadaan hari-hari tersebut sebagai hari raya khusus bagi mereka di tempat itu kerana mereka berkumpul padanya. Wallahu a'lam. Ini pendapat Ibn Taymiyah rahimahullah, ijtihad dia lah. Ijtihad dia. Ini hikmah disebut, hikmah tidak berpuasa pada hari Arafah bagi orang yang wukuf di Arafah. Adapun kita memang tak ada kemuskilan lah, kan? Kita di sini berpuasa lah. Itulah sunnahnya. Dan pahala dia pun besar. Kifarat 2 tahun.
2 tahun, tahun lepas dan akan datang. Baik. Pula puasa hari Sabtu dan Ahad. Ha, ini berlaku khilaf dengan pertikaian di antara hatta ulama hadis kan tentang puasa hari Sabtu, puasa sunat hari Sabtu. Jadi kemuskilan maknanya gitu. Diriwayatkan bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam sering puasa hari Sabtu dan Ahad dengan tujuan menyelisihi Yahudi dan Nasara. Ha, dalam kitab Musnad, Musnad Ahmad lah, dan As-Sunan dari Quraib, mantan budak, yani bekas hamba Abdullah bin Abbas, dia berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengutusku dan beberapa orang sahabat Nabi SAW pergi menemui Ummu Salamah untuk menanyakan padanya hari manakah yang Nabi SAW paling banyak puasa padanya. Beliau menjawab, hari Sabtu. Nanti lu baca lu. Hari Sabtu dan Ahad. Beliau sabda, keduanya adalah hari raya kaum musyrikin, maka aku suka menyelisihi mereka. Namun keautentikan hadis ini masih perlu diteliti lebih lanjut. Ia adalah riwayat Muhammad bin Umar bin Ali bin Abi Talib, di mana sebahagian hadisnya diingkari oleh para pakar hadis. Hadis ini isnad dia daif. Kenapa? Karena Abdullah bin Muhammad bin Umar bin Ali bin Abi Talib, Ibn Hibban dia sebut dalam siqat, dalam kitab dia al-siqat. Tapi dia kata yukhti wa yukhalif, dia ni salah, selalu salah dan selalu menyalahi apa nama perawi lain. Ayah dia Muhammad bin Umar bin Ali bin Abi Talib daif juga. Ha, cicit ni. Dia ni cicit. Apa nak, ayah dia tu cucu. Dia tu cicit lah kan. Nama dia, dia Abdullah. Dia tu cicit lah. Daif. Gitu. Jadi Al-Zahabi sebut dalam mizan, dalam mizan Al-Tidal sebut, maknanya bio data kau ni, dia ni orang lemah. Walaupun cicit Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Okay. Dia riwayat hadis ni. Ha? Dia riwayat hadis ni. Dia jumpa Nabi. Ha? Tak, maksud dia ni lah. Riwayat dia daripada dia. Oh. Ha, gitu maksud dia. Jalur dia, jalur dalam jalur tu ada dia. Dan dia tu orang daif. Ha, gitu. Baik, hadis daif. Tapi syekh kita ni Al-Alaw rahimahullah ni, dia sebut sanadnya hasan. Kan? Sebab apa? Sebab Ibn Hibban mensiqah dia. Ibn Hibban ni mutasahil, orang yang mudah untuk mensahihkan orang. Jadi maknanya bila dia sahihkan seorang, dia siqahkan seorang tu, maka ulama dia akan cek balik, cek balik lah. Ha, gitu. Abdul Haq berkata dalam kitabnya Al-Ahkam, diriwayatkan daripada hadis Ibnu Jurayj dari Abbas bin Abdullah bin Abbas, tengok. Abdullah bin Abbas pun nama anak dia, nama ayah dia. Senang ingat. Abbas bin Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tu kan. Dari pamannya Al-Fadl, Fadl bin Abbas, Nabi SAW mengunjungi Abbas di suatu lembah milik kami dan seterusnya. Kemudian beliau berkomentar. Beliau ni siapa? Abdul Haq lah. Abdul Haq berkomentar, sanadnya lemah. Sanadnya lemah. Ibn Qattan, Ibn Qattan. Ada, kalau ikut ni T tu kena dua lah. Qattan, Qaf Ta Alif Nun kan, Qattan. Statusnya seperti yang beliau katakan, yang ni lemah. Begitu. Sebab keadaan Muhammad bin Umar tidak diketahui pasti. Ibn Qattan menyebutkan pula hadis Muhammad bin Umar dari Ummu Salamah tentang puasa hari Sabtu dan Ahad. Lalu beliau berkomentar, Abdul Haq tidak mengomentari keakuratannya, tidak kuatlah maksudnya. Dan Muhammad bin Umar ini tidak diketahui keadaannya. Riwayatnya biasa dikutip oleh anaknya yang bernama Abdullah bin Muhammad bin Umar bin Ali bin Abi Talib tu kan. Tapi anaknya juga tidak diketahui keadaannya. Maka menurutku, yakni Ibn Qayyim dia kata apa, hadis ini memiliki darjat hasan. Wallahu alam. Maksudnya sebab tu Syekh Arnaud dia kata di sini darjat dia
hasan. Tapi kalau kitab saya sebawa-bawa ni, dia kata daif. Begitu. Imam Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Bisir As-Sulami dari saudara perempuannya As-Samma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian puasa hari Sabtu kecuali apa yang difardukan ke atas kamu. Jika salah seorang kamu tidak mendapati kecuali tangkai anggur atau akar kayu, maka hendaklah ia mengunyahnya. Jangan puasa pada hari Sabtu kecuali apa yang difardukan ke atas kamu. Kalau tengok kan, zahirnya macam bercanggah dengan hadis tadi. Hadis Juwairiyah tu kan, kan dia puasa hari Jumaat kan. Nabi kata puasa tak hari? Dah. Isu nak puasa tak? Tak nak. Buka. Okay. Maknanya hadis tadi dia mengisyaratkan mafhum mukhalafah dia boleh puasa pada hari Sabtu. Hadis ni mari kata jangan puasa hari Sabtu kecuali yang fardu saja. Okay. Jadi macam mana? Jadi sekarang ni Syekh Al-Bani rahimahullah. Jadi ulama' kata sebab tu dia berkata hadis muttarib. Hadis macam mana? Bercakap dengan hadis tadi kan? Tak boleh taufik. Jadi kalau Al-Bani rahimahullah dalam kitab dia disebut Tamamul Minnah, dia cerita tentang ni yang ni larangan, jelas-jelas larang kan. Yang tadi maksud dia Nabi tanya dia, kamu nak puasa tak besok kan? Dia kata kita di antara larangan dan pembenaran, maka didahulukan larangan. Sebab kecuali fi maftaridu alaikum, kecuali apa yang difardukan ke atas kamu. Kalau nak puasa fardu, puasa qadha ke, puasa lah. Kalau puasa sunatnya, tidak. Tapi gitu. Tapi maknanya dia menyelisihi ulama' lain lah. Menyelisihi ulama' lain. Macam Syekh Ibn Uthaymin pun semua tadi kan. Syekh Ibn Baz pun semua tadi. Dia berkata boleh puasa hari Sabtu. Tapi dengan puasa hari sebelumnya. Itu hari Jumaat. Tapi benda khilaf kan. Benda khilaf. Jadi nak lari benda khilaf tak payah puasa lah. Hari Sabtu tu. Hari tu. Sampai Nabi kata macam ni kan. Kalau maknanya tak ada, melainkan hanya tangkai anggur saja, kunyahlah. Masa dia suruh kita buka puasa pada hari Sabtu. Ataupun akar tak ada makanan, makan ke kayu, makanlah. Supaya jangan puasa pada hari Sabtu. Tapi sanad dia bawah tu, sanad dia kuat. Malah bawah tu. Kan? Sanad dia kuat. Baik. Ya, ulama yang kata boleh puasa pada hari Sabtu dan Jumaat itu, dia pun mendhaifkan sanad ni, mendhaifkan hadis ni. Hadis ni maksudnya bercanggah dengan hadis riwayat Bukhari tadi kan. Ini hadis riwayat Daud, Abu Daud dan Ahmad. Baik, tengok. Para ulama berbeza pendapat dalam menyikapi kedua hadis di atas. Imam Malik rahimahullah berkata ini adalah dusta. Imam Malik kata hadis ni dusta. Maksudnya hadis Abdullah bin Busur. Abdullah bin Busur tu. Okay. Pernyataan ini itu dinukil dari beliau oleh Abu Dawud. Sementara At-Tirmizi berkata ia adalah hadis hasan. Menurut Abu Dawud hadis tersebut mansukh. Tengok. Ini dia hukum ke hadis mansukh. Tapi nak memansukhkan ini kena tahu tarikh dulu dan kemudian, mana dulu mana kemudian. Tapi tak boleh nak pasti mana dulu dan kemudian. Jadi kata mansukh tak boleh. Ha gitu. An-Nasa'i pula berkata hadis muttarib. Muttarib ni maksudnya bercanggah dengan hadis ni. Tak boleh nak ni nak disatukan antara hadis dengan hadis yang tadi. Kan? Ha gitu. Sejumlah ahli ilmu berkata tidak ada pertentangan antara hadis ini dengan hadis Ummu Salamah. Nampak? Karena yang terlarang di sini adalah berpuasa hari Sabtu secara tersendiri. Pengertian inilah yang dijadikan judul hadis tersebut oleh Abu Daud. Beliau berkata bab larangan mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa. Adapun hadis bahawa Nabi SAW berpuasa hari Sabtu maksudnya bersamaan dengan hari Ahad. Mereka berkata serupa dengan ini larangan beliau SAW berpuasa khusus hari Jumaat kecuali bila berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Ini dalam Bukhari dan Muslim. Dalam Bukhari Muslim. Berdasarkan penjelasan ini, hilanglah kemuskilan yang diduga oleh mereka yang mengatakan sesungguhnya berpuasa pada hari itu adalah salah satu bentuk pengagungan terhadapnya. Maka perbuatan itu menyetujui ahli kitab dalam mengagungkannya. Meski ada penyelisihan terhadap mereka dengan berpuasa padanya.
Sebab pengagungan itu hanya ada bila dilakukan padanya puasa secara tersendiri. Padahal tidak diragukan lagi bahawa hadis tersebut tidak menganjurkan puasa untuk hari Sabtu sahaja. Bahkan adalah berpuasa padanya bersama hari lainnya. Ha, itu. Hari Jumaat ataupun hari Ahad. Dengan sebegini tidak ada padanya unsur pengagungan. Wallahu a'lam. Begitu. Jadi ulama khilaf berselisih pendapat tentang berpuasa sunat. Puasa fardu memang tak ada khilaf lah. Kan puasa fardu tak ada khilaf lah. Puasa sunat. Begitu. Jadi khilaf di kalangan ulama. Ada yang kata hadis larangan apa orang puasa hari Sabtu, puasa sunat hari Sabtu ni, ada yang kata hadis tu mansukh, ada yang kata hadis tu apa nama? Muttarib. Ada yang kata hadis tu hasan. Kan? Itu dia. Jadi masing-masing dengan cara penafsiran dia lah dan hujah dia. Jadi kepada mana hati kita tenang untuk terima ikut, maka kita bertaklid lah dengan orang yang kita siqah tadi kan. Maka gitu. Taklid mana ittiba' lah, ikut dengan dalil, bukan ikut buta. Yang dilarang tu hanya ikut buta lah tanpa mengetahui apa dalil dia. Jadi kalau kita tahu dalil dia, mana kita ikut, silakan, tak ada masalah apa. Habis cerita tentang tu, masuk pula puasa sepanjang masa siyamud dahar, sepanjang tahun. Kan? Puasa sepanjang tahun, hari-hari puasa. Kemudian dia kata, bukan petunjuk beliau SAW berpuasa terus-menerus dan puasa sepanjang masa. Bahkan beliau SAW bersabda, man sama dahra la sama wala aftara. Orang yang berpuasa setahun tu, sepanjang masa tu, dia ni tak dikira berpuasa dan tidak juga dikira berbuka puasa. Ha, gitu. Apa maksud dia? tidak termasuk berpuasa, tidak pula termasuk tidak berpuasa. Tapi hadis ni sahih. Macam mana tu? Sahih. Maksud beliau SAW dengan sabdanya ini, bukan mereka yang berpuasa pada hari-hari yang diharamkan. Maksud itu. Okay? Sebab sabda itu disampaikan Nabi SAW sebagai jawapan bagi orang yang bertanya. Sebab urut hadis. Sebab apa Nabi kata? Sebab ada orang tanya, bagaimana pendapatmu tentang puasa sepanjang masa, sepanjang tahun? Dan juga tidak boleh dikatakan sebagai jawapan bagi orang yang mengerjakan perbuatan haram. Tidak termasuk puasa dan tidak pula termasuk tidak berpuasa. Nak kata haram, agak bagi orang yang kata buat benda haram kan? Tak boleh, tak boleh juga kata macam tu, dia kata. Kerana jawapan ini memberi pengertian sama saja baginya antara puasa atau tidak berpuasa. Puasa pun apa nama? Puasa pun kira macam tak puasa, tak puasa pun kira macam tu. Macam mana? Macam pening kan? Tak apa, saya pergi bawah tu dia akan urai dengan lebih jelas. Dengar dia kata, ia tidak mendapat pahala dan tidak juga berdosa. Maksud dia, pahala tak dapat tapi tak ada dosa. Dia puasa tiap-tiap hari ni kan? Bukan puasa wajib lah, sepanjang tahun. Ha, tengok. Pahala tak dapat tapi tak berdosa. Padahal tidak demikian keadaannya bagi orang yang berpuasa pada hari yang diharamkan Allah Ta'ala. Tapi kalau orang tu puasa pada hari haram, sebab orang yang puasa sepanjang tahun ni, mesti dia akan puasa pada hari yang diharamkan, hari raya. Ya, ha, gitu. Ataupun hari tashrik kan, itu hari yang diharamkan berpuasa. Baik, dia kata sini, sungguh jawapan di atas tidak sesuai dengan pertanyaan tentang orang yang melakukan puasa yang diharamkan. Di samping itu, hadis ini bagi mereka yang menyukai puasa sepanjang masa bermakna telah melakukan perbuatan disukai dan diharamkan. Sebab apa? Sebab dalam setahun itu ada hari Isnin, ada hari Khamis, ada hari-hari putih, ada hari Arafah, ada hari Ashura. Itu semua hari puasa, hari-hari yang disunnahkan, disukai untuk kita berpuasa padanya. Tapi hari lain, hari tashrik, hari raya, kan? Itu hari yang diharamkan. Jadi bererti, dia kata, telah melakukan perbuatan yang disukai. Itu kata hari-hari yang ada sunat tadi kan? Dan hari yang wajib, itu puasa Ramadan. Itu yang disukai. Dan juga dia telah buat benda yang dosa, puasa hari tashrik. Menurut mereka, orang berpuasa sepanjang masa dianggap berpuasa pada hari-hari yang disukai, yakni yang disunatkan.
Berpuasa, okey. Hak tu dia kira puasa. Dan dianggap melakukan perkara haram pada hari-hari yang diharamkan berpuasa. Pada kedua kondisi ini tidak bisa dikatakan tidak termasuk berpuasa dan tidak pula termasuk tidak berpuasa. Okay? Maka dia kata, memahami sabda Nabi SAW ini tersebut dengan erti puasa hari-hari yang diharamkan merupakan kekeliruan yang sangat jelas. Alasan lain dia kata, hari-hari yang diharamkan berpuasa telah dikecualikan oleh syarak. Hari-hari tersebut tidak menerima puasa secara syariat. Sebab tu dikatakan dia ni tak dikira berpuasa, tak dikira dia tu berpuasa walaupun dia puasa. Kedudukannya sama seperti malam hari menurut tinjauan syarak. Malam hari malam bukan ada puasa. Okay. Dan sama juga dengan hari-hari di mana seorang wanita mengalami haid. Maka tidak mungkin para sahabat bertanya tentang puasa padanya. Sementara mereka telah mengetahui hari-hari itu tidak menerima puasa. Sahabat-sahabat mana tahu, datang nak tanya lagi dah. Begitu pula Nabi SAW tidak akan menjawab dengan sabdanya tidak termasuk berpuasa dan tidak pula termasuk tidak berpuasa. Orang yang puasa tiap hari ini kan, selama mereka tidak mengetahui keharamannya. Bila beritahu haram tu, tak dikira lah. Kerana jawapan ini tidak mengandung penjelasan tentang keharaman puasa pada hari-hari terlarang. Dia nak bahas sebab jawapan je, kata apa. Okay? Petunjuk beliau SAW tidak diragukan lagi bahawa puasa satu hari dan tidak puasa satu hari lebih utama daripada puasa sepanjang masa. Tiap-tiap hari. Serta lebih disukai oleh Allah Azza wa Jalla puasa Nabi Daud alaihissalam. Yasum yauman wifthir yauman. Puasa satu hari dan dia buka satu hari. Mengerjakan puasa terus-menerus sepanjang masa adalah makruh yang tidak disukai lah. Dibenci. Sebab bila sebut kata salaf ni, bila disebut makruh, kita tengoklah qarinah dia, adakah makruh tu makruh tanzih atau makruh tahrim. Kan makruh tanzih ni apa dia? Buat tak ada dosa, tinggal dapat pahala. Itu makruh tanzih. Makruh tahrim ni jelaslah haram lah. Ha, gitu. Sebab bila perbuatan ini tidak dianggap makruh, maka akan lahir tiga konsekuensi dan natijah yang tidak mungkin, iaitu kan? Bila perbuatan ini tidak dianggap makruh, maksud puasa sepanjang masa itu kan, dia akan jadi tiga lah. Yang akan lahir perkara yang tidak mungkin, iaitu pertama, bahawa puasa sepanjang masa lebih disukai Allah Ta'ala. Ini tak mungkin lah. Tak mungkinlah benda ni. Sebab apa? Sebab Nabi dah beritahu kan. Dan lebih utama daripada berpuasa satu hari, yang selang sehari, dan tidak berpuasa satu hari, selang sehari lah. Kerana dengan berpuasa sepanjang masa, jumlah amalannya lebih banyak. Sebab apa? Tengok ya. Puasa tiap-tiap hari lebih banyak daripada puasa selang sehari kan. Pasal apa yang selang sehari tu Allah Ta'ala suka, yang banyak tu Allah tak suka kan. Hari itu. Jadi konsekuensi dia, nah hasil tertolak oleh hadis yang sahih. Sebab Nabi kata inna ahabba siyam ila Allah siyamu Daud. Puasa yang paling Allah suka adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Dia buka satu hari, dia puasa satu hari. Tak macam cara nak praktikkan. Ha? Kalau bunda lagi sini. Ha? Tu lah. Ha, tu maksudnya dia macam itulah. Puasa teruslah. Itu sebab Nabi kata illa rajulun kana yasumu sauman. Kecuali orang yang dia tu biasa berpuasa. Maka hari-hari yang apa nama hari Jumaat tadi kan, dia puasa selang sehari. Itu puasa yang terbaik. Contohnya Isnin, Rabu, Jumaat, Ahad, Isnin, seterusnya lah. Sampailah hari-hari raya tak boleh lah. Ha, gitu. So, kalau kata sampai Ahad tu kan? Ha? Lepas tu selang sehari, maknanya skip Isnin tu. Nah, dia terlepas hari Isnin tu. Dia terlepas hari Isnin tu. Sebab dia nak fadilat puasa Nabi Daud, puasa yang terbaik. Hari itu. Kalau dia puasa hari Khamis pula dengan niat maknanya puasa hari sunat, hari Khamis ni Khamis tadi, kan dia dah jadi tiap-tiap hari lah. Dia tak jadi puasa Nabi Daud alaihissalam lah. Dia jadi puasa maknanya dah Isnin jadi apa nama? Rabu, Khamis dan Jumaat lah. Dia tak jadi Rabu dan Jumaat. Macam tu.
Tapi kalau dia start hari Isnin, dia akan dapat hari Isnin juga. Kalau start hari Khamis, dia akan dapat hari Khamis juga. Ha? Isnin? Dah, dah. Dia akan tinggal satu daripada Isnin dan Khamis. Dia akan tinggal lah. Kalau dia ambil hari Isnin, Khamis dia akan tinggal lah. Isnin, Rabu, Ahad. Ahad. Itu Selasa. Dia akan dapat Khamis juga. Mana dia akan dapat Isnin dan Khamis tak ada masalah. Minggu depannya dapat. Dapat. Tapi dia akan dapat puasa yang terbaiklah. Pahala puasa terbaik sebab Nabi kata habbus siyam ila Allah. Jadulah. Kalau kita nak start kan. Tapi tak mampu lah. Ada kawan try. Dia try boleh pergi sebulan tak lebih dah. Tak sampai sebulan pun. Okey. Tapi kering lebih lemak di badan tu kering. Satu cerita lah kan. Allah musta'an. Lagi tu. Baik, kalau kita boleh buat lah. Macam Abdullah bin Amr bin Al-As kan. Dia ni sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dia macam tu. Dia nak buat yang terbaik. Yang terbaik. Okay? Sampailah. Satu masa dia tak larat pun seorang. Jadi itulah benarnya. Okay? Baik. Riwayat ini sekaligus menegaskan tak ada puasa yang lebih utama. Nampak tak? Daripada puasa Daud. Dia ni puasa selang sehari. Kalau orang yang puasa setiap hari, memang tak terbaik lah. Hak yang terbaik itu ya Allah Allah bagi kita. Itu. Jadi dia kata yang mustahil tadi kan. Yang tidak mungkin tu yang pertama tu. Jadi kalau tak makruh puasa setiap hari tu, jadi akan jadi macam ni ya. Yang kedua, sama-sama memiliki keutamaan yang tidak dapat dibezakan. Iaitu kalau kita, kalau orang tu kata mana tak makruh puasa tiap-tiap hari, dia akan jadi sama. Okay, dengan puasa selang sehari. Tapi mana dalil dia? Tak ada dalil. Okay, tu. Jadi konsekuensi ini ini pun tidak mungkin kerana bertentangan dengan hadis di atas. Yang kedua. Yang ketiga, bahawa puasa sepanjang masa hukumnya mubah tanpa ada sisi yang lebih. Maksudnya ini, maksudnya ini benda yang tak mungkin lah. Tidak disukai dan tidak pula dibenci. Sunat pun tidak, makruh pun tidak. Nak kata macam mana? Jadi konsekuensi ini juga mustahil dan tidak masuk kategori ibadat. Kerana ibadat suatu yang disukai. Bahkan suatu ibadat hanya memiliki kemungkinan ditekankan atau tidak sama sekali. Ibadat ni boleh kan tak boleh lah? Boleh kan tak boleh? Jadi ibadat ni gitu. Ada dalil boleh, tak ada dalil tak boleh. Wallahu'alam dia kata. Baik, jika dikatakan Nabi SAW bersabda, man sama Ramadhana, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadhan, wa atba'ahu sittan min syawalin, sittata ayyan min syawalin, maka diikuti dengan Ramadhan itu 6 hari daripada bulan Syawal, faka'anna man sama dahra, seolah-olah dia telah berpuasa sepanjang tahun. Ini puasa setahun kan? Pahala dia. Inna dhalika ya'dilu sawmad dahar, semuanya demikian menyamai puasa sepanjang tahun dahar. Bukan sepanjang masa sampai dia mati. Dahar ni mana tahun lah. Okay. Kedua riwayat ini menunjukkan bahawa puasa sepanjang tahun tu kan lebih utama daripada puasa yang disamakan dengannya. Gitu. Ia adalah perkara yang dianjurkan. Pahalanya lebih besar daripada puasa-puasa mereka yang mengerjakan dua jenis puasa tadi. Hingga kedua puasa ini disamakan dengan puasa sepanjang masa. Ini dalil orang yang maksud yang kata maknanya afdalnya puasa. Sebab apa? Ada dalil kata puasa sepanjang tahun ni kan? Begitu. Jawapannya. Adanya penyerupaan adalah urusan yang diperkiraan tidak berkonsekuensi pembolehan apalagi mencapai tingkat mustahab. Yang disukai, bahkan konsekuensi ini dan hasil ya penyerupaan ini hanya dari segi pahalanya. Sekiranya puasa sepanjang masa adalah mustahab. Maksudnya dari sudut pahala saja. Ya. Kalau dia disunatkan, mustahab disunatkan. Dalil bagi pernyataan ini terdapat dalam hadis itu sendiri. Sebab beliau telah menjadikan puasa 3 hari di setiap bulan. Sama dengan puasa sepanjang masa, sepanjang tahun. Puasa hari putih itu kan? 3 hari. Dalam sebulan. Kerana suatu kebaikan dilipat menjadi 10 kali yang sepertinya. Dengan demikian orang itu memperoleh pahala orang berpuasa 360 hari.
pahala aja. Padahal diketahui secara pasti puasa 360 hari terus menerus adalah haram. Jelas. Tapi Allah nak bagi pahala tu maknanya sama macam tu, banyak. Ha. Bukan dari sudut bilangan hari lah. Dia kata maka diketahui bahawa yang dimaksud adalah mendapatkan pahala puasa tersebut. Seandainya puasa 360 hari disyariatkan. Kalau. Tapi tak disyariatkan lah. Pahala dapat. Demikian juga sabda beliau SAW tentang puasa 6 hari di bulan Syawal. Kita puasa 6 hari bulan Syawal kan? Macam dah puasa Ramadan sebulan. Lepas tu 6 hari bulan Syawal. Pahala dia macam puasa setahun penuh tadi. Kemudian beliau membaca ayat man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha, barang siapa yang membuat satu kebaikan maka baginya 10 hasanah, 10 kali ganda. Satu kali dengan 10 sampai kepada 700 kali ganda kan. Begitu. Puasa 36 hari ini dikatakan menyamai puasa 360 hari. Padahal puasa tersebut tidak diperbolehkan. Sampai setahun tu tak boleh. Ya kan? Menurut kesepakatan para ulama. Bahkan terkadang sesuatu diserupakan dengan perkara yang tidak mungkin dilakukan menurut kebiasaan atau mustahil. Ini terkadang. Allah Ta'ala ni kelebihan yang Allah Ta'ala nak bagi dekat apa nama? Dekat manusia lah, dekat orang Islam tadi. Namun penyerupaan tersebut hanya dalam konteks pengandaian saja. Andaian saja. Bila perkara tersebut mungkin dilakukan. Tapi tak mungkin lah. Mana mungkin. Tapi maksudnya kalau. Itu maksudnya kalau boleh buat. Tapi tak boleh buat. Pahala dia pasti dapat lah. Pahala dia dapat sepanjang tahun dengan amalan yang sedikit. Seperti sabda beliau SAW kepada seorang yang bertanya tentang amalan menyamai jihad. Apakah amalan yang sama dengan pahala jihad ni? Maka Nabi kata, apakah engkau mampu apabila seorang mujahid keluar? Maka engkau berdiri solat dan tidak istirahat. Mampukah kamu? Nak ikut ya tak boleh. Mana boleh semayang sepanjang masa tak nak rehat kan? Mana boleh? Serta engkau berpuasa tidak pernah berhenti. Mampukah kamu buat macam tu? Bukan nak kata-kata benda tu boleh. Tapi tak boleh buat. Cumanya tak mampu kita nak buat macam tu. Sementara diketahui perbuatan ini tidak mungkin menurut kebiasaan. Sama halnya dengan kemustahilan puasa 360 hari. Menurut tinjauan syariat. Syariat tak bagi. Sebab ada hari yang diharamkan. Itu maksudnya. Tapi dari sudut pahala dapat. Dari sudut pahala dapat penuh. Setahun. Tapi dari sudut amalan. Ada hari-hari yang Allah Ta'ala haramkan kita buat ibadat. Ibadat. Tapi diharamkan kita melakukannya. Ha, gitu. Kalau kita buat berdosa, padahal benda tu ibadat. Ha, itu tu dia. Tengok. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam telah menyerupakan amalan utama dengan kedua perkara yang tidak mungkin. Untuk lebih memperjelas lagi, sesungguhnya solat paling disukai Allah adalah solat Nabi Daud alaihi salam. Kan ahabbu solat ila Allah solatu Daud alaihi salam. Sembahyang yang Allah paling suka adalah sembahyang Nabi Daud. Ya kan? Dia tidur di pertengahan malam, dia bangun sepertiga malam, dia tidur seperenam malam, kemudian dia berpuasa satu hari dan dia berbuka suatu hari. Ia lebih utama daripada solat sepanjang malam. Mana solat Nabi Daud alaihi salam, dia tidur, dia sembahyang dan tidur. Lebih utama daripada qiyam, daripada maghrib sampai ke fajar. Kan? Lebih utama solat Nabi Daud alaihi salam kan? Begitu. Tengok dia kata. Berdasarkan penegasan sunnah yang sahih, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyerupakan orang yang solat Isyak dan solat subuh berjamaah sama seperti orang yang solat sepanjang malam. Nabi kata barang siapa yang sembahyang Isyak berjamaah, kan, seolah-olah dia telah mendirikan separuh daripada malam. Dan barang siapa yang solat Isyak dan Fajar berjamaah pula, seolah-olah dia telah mendirikan malam sepenuhnya. Padahal dia tidur kan. Itu cerita dia.
Kemudian berhenti di sini kah? Berhenti di situ kah, Cik? Kalau nak baca lagi habis boleh tak? Baca lagi habis lah sikit je. Berhenti pun habis kah? Pasal sikit je kan? Lepas tu puasa sunat di siang hari tu. Jika dikatakan, apa pendapat kamu tentang hadis Abu Musa Asy'ari? Kan? Hadis ni dhaif marfu', sahih maquf. Apa maksud dia? Maksudnya marfu' yang disandarkan kepada Nabi SAW tu adalah dhaif. Sanad tu tak sampai kepada Nabi, hanya sampai kepada sahabat, iaitu Abu Musa. Berkata sini. Man shama ad-dahra dhayqan 'alayhi jahannam. Barang siapa yang berpuasa setahun sepanjang masa, maka akan disempitkan ke atasnya neraka jahannam. Hatta takunu hakadha wa qabada kaffahu. Nabi kata sampai jadi macam ni, neraka tu penyek dia lah. Ha, jadi macam tu. Okey. Dia jawab, terjadi perbezaan pendapat tentang makna hadis ni. Apa makna hadis ni? Okey. Sebahagiannya berkata, sebahagiannya ulama lah, erti disempitkan atasnya ni terkungkung padanya, maka jahannam tidak akan menyempitkan dia kerana telah memberatkan dirinya. Dia telah memberatkan diri dia, memaksakan diri dia melakukan amalan tersebut. Dia paksa diri dia puasa hari-hari, serta sikap tidak mahu tunduk kepada sunnah Rasulullah SAW dan keyakinannya bahawa dirinya lebih utama daripada yang lain. Sunnah Nabi macam ni, selang sehari. Sebahagian lagi berkata, bahkan makna disempitkan atas, yakni tidak ada lagi tempat baginya dalam neraka. Maksud dia tak ada tempat nak masuk neraka lah. Neraka tu tak ada tempat untuk dia. Maksud kita tak masuk. Tak masuk neraka. Ha, gitu. Para pendukung pandangan ini menguatkan takwilan mereka dengan dalih bahawa ketika orang berpuasa, ia mempersempit atas dirinya jalan-jalan syahwat, maka Allah Azza wa Jalla juga mempersempit baginya neraka. Tak boleh masuk neraka. Neraka tu jadi sempit untuk dia. Tak boleh masuk. Tak muat. Ha, gitu. Pendapat yang kedua ni, sehingga tidak tersisa tempat baginya di dalam neraka itu, sebab ia telah mempersempit bagi dirinya jalan-jalan menuju neraka. Sementara pendukung pendapat pertama menguatkan takwilan mereka dengan mengatakan, ha, ni, sekiranya yang dimaksudkan adalah makna tadi, nescaya dikatakan disempitkan darinya, minhu, bukan alaihi. Adapun disempitkan atasnya, maka tidak terjadi melainkan berada di dalamnya dalam neraka. Sebab lafaz, tengok lafaz. Kan? Alaihi nawala lafaz. Alaihi. Kalau lafaz minhu, darinya, maka dia tak masuk neraka. Tapi kalau alaihi, dia duduk dalam neraka dah. Neraka tu macam tu. Cekam dia tadi kan. Ha, ni akan tengok. Mereka berkata pula, takwilan ini selaras dengan hadis-hadis yang tidak menyukai puasa sepanjang masa. Sesuai lah dengan puasa. Nabi larang puasa sepanjang masa tadi kan. Dia paksa diri dia. Di mana pelakunya dianggap orang yang tidak berpuasa. Orang yang buat tu dikira tak puasa. Walaupun dia puasa, tapi dikira dia tu tak puasa. Tak ada pahala puasa lah. Wallahu a'lam. Pasal memulai niat puasa sunat di siang hari. Ini puasa sunat biasa lah kan. Itu cerita dia. Ada soalan tak? Ya. Kalau hari Arafah tu pada Sabtu tak ada puasa. Kalau Syekh Al-Albani rahimahullah tak ada puasa. Kalau ikut Syekh Al-Albani, mana ya? Sebab hadis Nabi kata, la tasumu yawm as-sabti illa fi mafturidha alaikum. Jangan kamu berpuasa pada hari Sabtu kecuali yang difardukan ke atas kamu. Kalau itu hari Sabtu, kalau menurut Syekh Al-Albani rahimahullah, kalau menurut Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Ibn Baz dan ulama-ulama lain, maknanya bila disertai dengan hari Jumaat ataupun dengan hari Ahad. Okay. Kepada mana kecenderungan kita. Tapi saya selama ni saya berpegang dengan pendapat Al-Albani lah. Tak tahulah, Allah Allah hati cenderung. Ha? Saya tak puasa lah pada hari Arafah tu. Niat tu nak puasa lah, tapi kerana ada mawaniya, kerana ada tegahan.
Nah, kalau hadis tapi jadi khilaf. Khilaf yang sengitlah di antara ulama tadi kan. Semua tak boleh, hadis Bukhari ni, hadis Juwairiyah. Nabi tanya dia jelas-jelas. Kamu nak puasa tak esok? Esok tu hari Sabtu. Bukan, dia kata tak nak, tak nak buka. Hadis Bukhari Muslim. Kan, sebab tu jadi mana Imam Malik tadi kata hadis ni dusta. Hadis ni dusta, hadis apa nama? Busur tadi kan. Abdullah bin Busur tadi hadis dusta dia kata. Apa nama? Jangan berpuasa pada hari Sabtu. Tapi Syalbani dia hasankan hadis tu. Kan? Sanad dia hasan. Cuma dia kata hujah dia sekarang ni bertembung di antara larangan dan pembenaran. Mana nak dahulukan? Maka didahulukan laranganlah dia kata. Jadi orang yang kata, yang kata hadis ni mansukh, tak boleh kata mansukh sebab tak tahu mana tarikh dulu mana kemudian. Kalau diketahui tarikh dia mana dulu dan kemudian, maka boleh dihukum dengan nasih yang iman mansukh. Ha gitu. Jadi maknanya sebagai nak lari dari khilaf, insyaAllah kita niat nak puasa tu, Allah bagilah pahala tu. Allah bukan kedegut pahala kan. Kalau orang puasa kita tak boleh cakap tidak. Kalau orang tu puasa maknanya dengan dia dan diri dia tu, dengan dalil dia, maknanya dia insyaAllah makjur lah, dapat pahala. Tapi kita dengan dengan kecenderungan hati kita belah ni, kita kena amanah lah dengan ilmu kita, maka kita tak buat. Walaupun hati teringin nak buat, tapi kerana ada tegahan hadis ni, maka kita tak buat. Ah ha, gitu maksudnya. Tapi Sabtu sajalah kalau Sabtu je. Tak ada masalah. Sabtu. Hadis tu melarang pada hari Sabtu. Jelas tu. Tapi kalau orang buat lagi tu tak kata apalah dia buat, sebab apa? Sebab ikut hadis Bukhari Muslim. Sebab tu kita panggil bab-bab tashih atau dhaif hadis ni, maknanya bab ijtihad. Ulama ni berselisih dulu lagi dah. Kan? Bab hadis ni bab tashih, mensahih dan mendhaifkan hadis kan. Ada pun bab Quran, ya Quran tak ada siapa khilaf pula. Tak ada khilaf lah. Nampak hadis ni kita kata. Ha gitu. Ijtihad. Itu Quran ni tanya orang apa kan Ustaz? Cuba cuba lah perhatikan ayat 55 Al-A'raf. Allah beritahu jangan kuatkan suara ketika kita berdoa. Tapi di masjid ya Allah. Ha, perintah Al-Quran tu maksud perintah. Perintah dalam Al-Quran tu kan diabaikan. Memang banyak orang abaikan perintah Al-Quran. Quran semua ikut Nabi pun tak ikut pun. Kan? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, apa semua tu dia suruh ikut, dia pun tak ikut pun. Itu cerita dia. Yang pening kepala dia buat. Dan sebab kejahilan lah, sebab kejahilan. Lepas tu takwil hadis, faham hadis. Ya kan? Ha gitu. Mana ada hadis Nabi pernah Nabi berdoa lepas solat Nabi berdoa kemudian diaminkan oleh para sahabat? Mana ada perbuatan hadis? Tak pernah ada. Tak pernah ada perbuatan Nabi SAW hadis perbuatan. Cuma hadis perkataan tu adalah Nabi kata di tempat-tempat yang afdal, tempat-tempat yang makbul, mustajab doa tadi lepas solat. Hadis perkataan. Bila Nabi kata, macam mana Nabi laksanakan? Pernah tak ulang sekali Nabi laksanakan doa selepas sembahyang fardu, Nabi doa sahabat aminkan? Apa mengenai hadis tu? Ya. Nah, gitu. Dengan derajat yang sahih lah kita katakan. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.